Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Novel Baswedan jadi trending, seolah-olah kita tengah memuliakan kedunguan. Tagar novel Baswedan menjadi trending di Twitter sepanjang hari Kamis 11 Juni. Ada sekitar 1.000 tweet menghiasi laman sosial media itu. Penyidik KPK itu mengaku geram dengan sikap tim jaksa yang hanya menuntut 1 tahun penjara terhadap 2 orang polisi yang melakukan penyiraman air keras terhadap dirinya. Padahal novel sampai cacat matanya. Memang hal itu sudah lama saya duga, bahkan ketika masih diproses, sidik, dan awal sidang. Walaupun memang hal itu sangat keterlaluan, karena satu kebrobrokan yang dipertontonkan dengan vulgar tanpa sungkan atau malu. Begitu kata novel saat ditanya responnya mengenai tuntutan jaksa pada kejaksaan. Novel juga mengaku marah sekaligus miris melihat langkah jaksa yang hanya menuntut 1 tahun penjara terhadap 2 pelaku peneror air keras itu. Meskipun sejak awal, kata novel, dia juga sudah memprediksi dirinya tak akan mendapatkan keadilan. Selain marah, saya juga miris karena itu menjadi ukuran fakta sebegitu rusaknya hukum di Indonesia. Lalu bagaimana masyarakat bisa menggapai keadilan, sedangkan pemerintah tidak pernah terdengar suaranya? Begitu kata novel. Hal ini pun turut dikomentari oleh ex-pimpinan KPK Bambang Wijoyanto. BW, menurutnya, keadilan telah dirobek-robek dan memuliakan kedunguan. Serangan atas pemberantasan korupsi tengah merajalela. Mata penyidik senior KPK dirusak, terdakwa kejadiannya hanya dihukum seadanya. Secara seronok, keadilan dirobek-robek justru di sumber asalnya. Kita seolah tengah memuliakan kedunguan, terus-menerus mencemooh keadilan tanpa titik. Tulis pria yang akrab disapa BW di akun Twitternya, dilansir dari redaksi Viva pada hari Jumat 12 Juni. Seperti diketahui, jaksa KPK menuntut 2 terdakwa pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan juga Roni Bugis, dengan pidana 1 tahun penjara saja. Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan 2, menjatuhkan pidana terdakwa Rahmat Kadir Mahulete selama 1 tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis 11 Juni. Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut hal yang memberatkan bagi para terdakwa adalah perbuatan mereka telah mencederai kehormatan institusi Polri. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan. Terdakwa pun kooperatif dalam persidangan. Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri selama 10 tahun. Pembacaan surat tuntutan terhadap kedua terdakwa dilakukan secara terpisah. Dalam surat tuntutan, Rahmat disebut mencari-cari kediaman Novel Baswedan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Setelah berhasil menemukan sekitar pukul 20.00 sampai 23.00, pada hari Sabtu 8 April 2017, Rahmat memantau rumah Novel dengan menggunakan motor Yamaha Mio GT milik Roni Bugis. Rahmat kemudian mencari tahu rute masuk dan keluar kompleks perumahan Novel untuk jalan melarikan diri usai melancarkan aksinya. Keesokan harinya, penuturan jaksa, Rahmat kembali melakukan hal yang sama guna memastikan. Pada Senin 10 April 2017, sesuai dengan apel pagi di Satuan Gegana Kops Brimob Club. Pada Senin 10 April 2017, seusai apel pagi di Satuan Gegana Kops Brimob Kelapa 2 Depok, Rahmat mengembalikan motor pinjamannya ke Roni. Sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Rahmat bergegas ke Pol Angkutan Mobil Gegana Polri untuk mencari cairan asam sulfat H2SO4. Setelah mendapatkannya, ia membawa cairan tersebut ke kediamannya. Rahmat kemudian menuju ke kediaman Roni pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu 11 April 2017. Ia meminta Roni mengantarnya ke rumah Novel yang berada di Kelapa Gading. Sekitar pukul 5.10 waktu Indonesia Barat, Rahmat dan Roni melihat Novel yang baru keluar dari Masjid Al-Ihsan.
Di saat itu, Rahmat memberikan penjelasan kepada Roni bahwa ia ingin memberi pelajaran kepada seseorang. Kemudian terdakwa Roni atas arahan dari Rahmat mengendarai motornya secara pelan-pelan mendekati Novel sambil bersiap-siap menyiramkan cairan asam sulfat H2SO4. Ketika posisi terdakwa Rahmat berada di atas motor sejajar dengan Novel, ia pun langsung menyiramkan cairan asam sulfat ke bagian kepala penyidik KPK itu. Berdasarkan hasil visum et repertum nomor 3 garing ver garing RSM KKG garing 4 Romawi garing 2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, ditemukan luka bakar pada bagian wajah dan kornea mata kanan dan kiri Novel. Rahmat Kadir Maulete dan Roni Bugis dinyatakan terbukti melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Direktur Eksekutif Internasional Amnesty Indonesia, Usman Hamid menyebut tuntutan 1 tahun penjara terhadap 2 pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, mencederai rasa keadilan. Sebab pelaku bisa saja berencana membunuh, tapi justru dikenakan pasal penganiayaan. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejati DKI terhadap penyerang Novel Baswedan jelas mencederai rasa keadilan di negara ini. Pelaku yang bisa saja membunuh Novel tetap dikenakan pasal penganiayaan, sementara Novel harus menanggung akibat perbuatan pelaku seumur hidup. Begitu kata Usman pada awak media pada hari Jumat 12 Juni. Usman juga menegaskan insiden yang menimpa Novel bukan hanya soal teror, tapi juga menjadi masalah serius yang mengancam kelanjutan pelaksanaan agenda reformasi di Indonesia, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Pelaku kunci harus diungkap. Diterangkan Usman, kasus-kasus high profile yang menyasar pembela HAM seperti penyerangan Novel Baswedan ini mengingatkan kembali akan kasus Munir. Motif yang terungkap di pengadilan juga sama, yakni dendam pribadi. Ada kesan kasus dipersempit dengan hanya menjaring pelaku di lapangan dan bukan otaknya. Usman juga membandingkan tuntutan terdakwa peneror Novel dengan tuntutan hukuman yang dialami tahanan para aktivis Papua. Menurut Usman, sesuatu yang dilindungi oleh hukum nasional dan internasional, mereka malah terancam hukuman hingga belasan tahun. Padahal, lanjut Usman, mereka tidak bersenjata, melakukan perbuatan secara damai, tapi justru dibungkam. Sementara pelaku penyerangan Novel justru sebaliknya. Bersenjata dan jelas melakukan kekerasan, namun ancaman hukumannya sangat ringan. Hukum menjadi dipertanyakan dan keseriusan Indonesia untuk menegakkan HAM juga turut dipertanyakan. Diketahui, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Rahmat Kadir Maulete dan juga Roni Bugis yang merupakan mantan anggota Brimob Polri dihukum 1 tahun pidana penjara. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis kemarin. Katanya, Jaksa menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, sehingga menyebabkan Novel mengalami luka berat. Perbuatan itu dilakukan karena terdakwa menganggap Novel telah mengkhianati institusi Polri. Jaksa juga beralasan jika tuntutan yang diberikan pada kedua terdakwa sesuai dengan pasal yang diterapkan sebab menurut Jaksa, kedua terdakwa tidak berniat untuk melukai bagian wajah Novel, melainkan tubuhnya. Mengetahui ringannya tuntutan jaksa terhadap terdakwa, warganet meluapkan emosinya di media sosial. Mereka juga menganggap apa yang menjadi alasan dari kedua terdakwa itu tidak masuk akal. Bahkan gak sengaja menjadi trending topic Twitter setelah 9.000 cuitan membahas mengenai kasus Novel Baswedan. Gak sengaja tapi pakai air keras. Hanya 1 tahun, negara lawak. Tulis akun @irwancihoy. Welcome to Indonesia, di mana orang bisa buta karena gak sengaja kesiram air keras. Tulis akun @cikgubesar. Pelakunya beli air keras gak sengaja. Nunggu NB, setelah sholat subuh juga gak sengaja. Lalu nyiram air keras ke wajah NB dan bikin cacat 1 matanya juga gak sengaja. Tulis akun @alfatiraja.